Jang. Sabar. Beginilah akses menuju Jalan 4 Desa di Kecamatan El Paputi, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, Maluku. Warga mengalami kesulitan pulang pergi dari dan menuju kota kecamatan. Berserakannya bebatuan di jalan yang diapit tebing terjal bebatuan, serta derasnya aliran sungai menjadi pemandangan warga sehari-hari ketika melintasi jalan itu. Tidak ada akses jalan raya, yang ada hanya lintakan yang penuh bebatuan yang menghubungkan 4 desa di kecamatan tersebut adalah Desa Sumeit, Watui, Huku Kecil, dan Abio Ahiolo. Terlihat kendaraan roda 2 yang digunakan warga mengalami kesulitan melewati jalan tersebut. Jalan itu diapit tebing terjal bebatuan dan derasnya sungai Nui dan Tala. Warga berharap supaya pemerintah dapat membuat akses jalan yang layak serta membangun jembatan dan drainase sehingga akses masuk keluar 4 desa itu menjadi lancar. Ia mengatakan biasanya jika dalam perjalanan juga tergantung cuaca. Apabila hujan lebat, membuat air sungai meninggi dan kian deras. Warga hanya bisa menunggu hingga aliran sungai surut, baru mereka berani menyeberangi sungai. Salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan, sejauh ini warga sudah melaporkan kondisi jalan ini ke pemerintah, namun hasilnya nihil. Dari Ambon, Gerson Oirata, Maluku News, melaporkan.